Adanya program vaksinasi bagi seluruh masyarakat di Indonesia akan membawa dampak positif, khusus untuk Bali, dengan tercapainya target vaksinasi nantinya akan menciptakan rasa aman dan percaya diri untuk menerima wisatawan. Program vaksinasi COVID-19 yang digencarkan oleh pemerintah mendapatkan sambutan hangat kalangan akademisi. Seperti halnya yang diungkapkan oleh akademisi yang juga Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Ana Agung Gede Oka Wisnumurti. Ia mengungkapkan masyarakat agar mengikuti program vaksinasi yang sedang digencarkan oleh pemerintah. Melalui vaksinasi nantinya akan menciptakan rasa percaya diri dan aman ketika pariwisata Bali dibuka untuk wisatawan baik domestik maupun internasional. Sekarang ketika pariwisata misalnya mau dibuka dengan kondisi masyarakat, mahasiswa, dan seluruh petugas yang bergerak di sektor itu sudah merasa mendapatkan vaksin, ini juga memberikan keyakinan bagi mereka untuk bisa melakukan sesuatu, tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa khawatir. Benar-benar disiplin menerapkan itu. Ya kan? Karena bagaimanapun wisata yang datang pun mereka tidak luput dari vaksin itu. Selain itu, penerapan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat agar dapat terhindar dari virus corona. Desa Aryani, Bali TV.